Anda punya kafe atau kedai kopi, tapi kapasitasnya kecil, dan problemnya adalah customernya sering nongkrong lama sehingga mempengaruhi omset kita? Bagaimana cara mensiasatinya? Yuk kita tonton video ini sampai selesai. Mungkin ini adalah problem atau masalah yang sering dialami ya oleh banyak para pemilik kedai kopi atau kafe kecil ya, yang jumlah table-nya itu tidak lebih dari 10, itu kita anggap masih termasuk kecil lah ya. Ya, kadang-kadang ada yang table-nya cuma 5, 7 ya, atau maksimum 10. Nah, problemnya itu biasanya adalah banyak customer yang datang ya, biasanya ABG-ABG ya, atau mahasiswa yang datang gerombolan rame-rame, dia ordernya sedikit, terus nongkrongnya lama, sehingga table-nya tidak muter dan akhirnya mempengaruhi omset kita, yang menyebabkan si pemilik kedai ini akhirnya pusing tujuh keliling untuk nutupin biaya overhead fixed cost setiap bulannya. Bagaimana cara mensiasati ini? Mungkin Anda salah satu pemilik kedai kopi atau kafe ya. Ya, Anda mungkin punya kedai kopi atau kafe, ya banyak customer yang datang rame terus setiap hari, tapi omsetnya setiap harinya tuh kecil. Ya, saya sendiri punya teman ya, kebetulan lokasinya kafenya juga di Depok, JPY Cafe juga di Depok. Saya punya teman ya pemilik kedai kopi yang saya nggak bisa sebutkan namanya, dia lokasinya juga di Depok. Nah, ini tiap hari rame banget. Ya penuh motor-motor gitu ya, kadang-kadang ada mobil juga, tapi paling banyak motor itu selalu penuh. Kapasitas table-nya itu hanya 10. Ya, ketika saya tanya berapa rata-rata omset hariannya, rata-rata sehari itu palingan cuma 500 ribu sampai 700 ribu. Ya, kadang-kadang 1 juta, paling top-topnya banget itu 2 juta sehari, itu udah paling top. Ya, cuman rata-rata itu setiap harinya tuh di bawah 1 juta, antara 500 sampai 700 ribu. Saya kaget dong, kok bisa gitu? Padahal kafe lo itu, kedai lo itu rame terus setiap hari. Gua lewat kesana siang rame, sore rame, malam rame. Dia bilang begini, ya memang iya rame. Tapi yang nongkrong kebanyakan ABG, kebanyakan mahasiswa. Nongkrongnya bergerombol, mereka bawa gengnya, mereka bawa temennya, pesannya apa? Paling pesannya cuma kopi susu atau kadang cuma kopi hitam, ya sama kentang. Itu pun ya gak semuanya order, hanya beberapa orang aja yang order. Jadi yang lainnya tuh kayak numpang nongkrong. Dan mereka sekali nongkrong tuh minimum 2 jam, 3 jam, bahkan kadang-kadang 4 jam, 5 jam sambil ngerjain tugas, ya sambil ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, segala macam. Ya ada juga yang memanfaatkan wifi. Akhirnya apa? Jumlah yang 10 table tadi, bahkan sering juga terjadi, misalkan yang datang 8 orang atau 6 orang. Otomatis kalau satu table ada 4 kursi, otomatis itu akan menghabiskan 2 kursi dong. Ya, dari 6 orang ini ternyata yang order tuh cuma 2 atau 3 orang, yang lainnya numpang nongkrong. Ya, numpang ketawa ke TV aja gitu loh. Ya, nah ini juga menjadi problem bagi pemilik kedai ya. Akhirnya mereka terhambat, mereka terkendala dengan omset. Padahal mereka biaya overhead bulanannya, biaya fixed cost bulanannya, listrik, bayar karyawan, bayar sewa, maintenance, dan lain-lain itu cukup besar. Akhirnya mereka banyak yang merasa, gila nih rame terus setiap hari, kayaknya gue kok cuman memang sih ada untung tapi sedikit banget. Akhirnya gue ngerasa gue kayak cuman capek doang yang ngejalanin ini ya. Nah, apakah Sobat JPW ada juga yang ngalamin hal seperti itu? Ya, di sini saya sebagai pemilik JPW Cafe and Resto punya beberapa trik ya, beberapa tips yang mungkin juga udah dijalanin sama Sobat JPW. Kalau belum ya bisa juga dicoba. Ya, apa aja tipsnya? Yuk kita lihat. Oke, jadi problem utamanya ini adalah sebenarnya adalah customer yang nongkrongnya lama tapi ordernya sedikit. Sedangkan yang kita inginkan adalah, oke, customer silahkan nongkrong lama tapi ordernya yang banyak. Atau customer ordernya nggak usah banyak-banyak tapi nongkrongnya juga nggak usah lama-lama, ya sejam aja cukup, setengah jam aja cukup. Ya orderannya habis langsung cabut. Itu kan yang kita inginkan kan seperti itu ya. Tips yang pertama, ajarkan waiters untuk inisiatif melakukan clear up terhadap table yang sudah selesai. Jadi kalau ada customer yang sudah selesai melakukan konsumsi ya, jadi gelas sama piringnya itu sudah kosong, itu kasih tahu waiters untuk segera melakukan clear up agar meja mereka kosong. Biasanya customer ya jika lihat mejanya itu sudah kosong, biasanya mereka akan nggak enak dan akhirnya mereka akan melakukan order lagi. Ada juga nih kondisi ini, customer sengaja minumannya cuma dihabiskan setengah, sisanya diirit-irit.
ya, atau dihabiskan 3/4-nya, disisain cuma 1/4 biar tidak bisa di clear up. Kadang-kadang ada customer yang seperti itu. Gimana cara mensiasatinya? Ya waiter samperin aja. Ya ada mau tambahan order nggak selain minuman? Kayak gitu aja, itu nggak ada masalah. Ya itu biasanya juga akan membuat customer tersebut sadar diri. Solusi yang kedua, jika sudah di clear up, ya langsung tawarin mau order lagi atau tidak. Jika mereka bilang, oh sebentar dulu ya, saya belum mau order lagi, oke biarin aja. Tunggu sekitar 10-15 menit, samperin lagi. Tawarin lagi ke mereka, ada mau tambahan order lagi kak? Ya, jika mereka bilang, oh enggak, ordernya saya udah cukup. Oke, diemin lagi, 10 menit lagi, 15 menit, samperin lagi. Bikin mereka tidak enak. Kalau mereka akhirnya kecewa dan marah, biarin aja, itu namanya customer nggak tahu diri. Jangan pernah takut kehilangan customer yang tidak tahu diri. Karena apa? Karena masih banyak kok customer yang tahu diri, itu jauh lebih banyak dibandingin customer yang tidak tahu diri dan tidak punya otak. Jadi kita sebagai pengelola, pemiliknya, itu jangan sungkan, jangan ragu. Sebagai waitress gitu juga, kita juga jangan ragu untuk terus menawari mereka order. Kenapa? Karena kita dituntut untuk kebutuhan omset. Ya, kita dituntut jumlah table kita sedikit, table itu harus muter terus biar omsetnya pun semakin bertambah. Tips nomor 3, jika di kedai kopi atau kafe Anda itu ada table yang berisi 2 kursi dan ada yang 4 kursi, pastikan kalau mereka datangnya sendiri atau berdua, jangan nempatin yang 4 kursi. Pastikan mereka menempati yang 2 kursi. Agar apa? Agar nanti kalau ada customer datang lagi yang rame-rame, itu memang benar-benar bisa menempati yang 4 kursi. Kenapa? Karena kalau customer datangnya cuma sendiri atau berdua menempati yang 4 kursi atau bahkan 6 kursi, itu Anda akan kehilangan table sisanya, itu sayang banget. Ya, usahakan semaksimal mungkin, ya, tempatkan mereka sesuai dengan jumlah mereka datang, sesuai dengan kapasitas mejanya. Kecuali tempat Anda besar, table Anda ada puluhan, itu nggak ada masalah. Ya, tapi jika tempatnya terbatas, pastikan manajemen penempatan customer ya di table yang sesuai dengan kapasitas customer yang datang. Solusi nomor 4, ya ada juga customer itu yang nongkrongnya lama gara-gara wifi. Gimana cara mengatasinya? Ya, wifi ini kadang suka jadi problem. Oke, kita menarik minat mereka untuk datang, tapi karena adanya wifi, mereka banyak yang main game, ya banyak yang ngerjain tugas berjam-jam, ordernya sedikit, ya. Memanfaatkan wifi, order es teh nongkrongnya 3 jam gak worth it dong. Order cuman kopi susu 20.000, 18.000, ordernya nunggunya 4 jam, 3 jam. Ya nongkrongnya 3 jam, 4 jam gak worth it dong. Ya, itu solusinya adalah ya batasi penggunaan wifi tersebut. Ya ada kok aplikasi yang bisa membatasi penggunaan wifi. Misalkan Anda batasi per user itu hanya 2 jam atau 3 jam atau 1 jam. Ya itu bisa seperti itu. Ya, Anda bisa browsing di Google, banyak kok ya vendor-vendor yang bisa memberikan solusi terhadap pembatasan penggunaan Wi-Fi. Ya, jadi silakan googling. Nah, itu adalah 4 solusi, 4 tips dari saya ya berdasarkan pengalaman saya sendiri untuk mengatasi ya table yang tidak muter diakibatkan oleh customer yang ordernya sedikit tapi nongkrongnya lama. Ya, tapi di luar itu ya sobat JPW juga bisa memanfaatkan orderan online melalui GrabFood, melalui GoFood, yaitu benar-benar dimaksimalkan. Ya, lakukan branding secara konsisten, lakukan pemasaran online secara konsisten. Ya, kasih program-program menarik jika mereka melakukan order secara online. Orderan secara online ini sangat membantu sekali untuk kedai kopi kecil atau kafe ya, untuk menambah omset mereka. Jadi jangan pernah meremehkan orderan online. Jadi kalau Anda nanti dihadapkan pada kondisi yang customer nongkrongnya lama, table-nya sedikit, Anda tidak mutar dari pengaruh omset, Anda nggak enak juga untuk melakukan 4 tips yang saya sebutkan di atas, paling tidak Anda bisa tertolong melalui orderan online tersebut. Tapi sih pesan saya sih nggak usah nggak enakan sih sama customer nggak tahu diri itu, nggak usah nggak enakan. Ya, karena kita melakukan prosedur, kita harus memperhatikan keberlangsungan kedai kopi kita juga, omset kita juga. Jangan cuma karena 1-2 orang customer akhirnya itu mempengaruhi kedai kopi kita ke depannya. Kalau di JPW sendiri sih alhamdulillah tempat kita itu kapasitasnya ada kurang lebih 50 table ya. Jadi kita sangat jarang sih menghadapi problem seperti itu. Ya biasanya kalau kita ngadepin problem seperti itu biasanya di weekend aja pas live music sekitar jam 6 ke atas. Ya kadang-kadang table-nya udah penuh,
Ya, orang ada yang naik yang baru, tapi ada orang yang orderannya sudah habis, mereka tidak order lagi. Nah, biasanya kita melakukan keempat hal di atas. Beruntungnya sih customer-customer yang datang ke JPWC kebanyakan mereka orangnya pengertian ya, sadar diri semua ya. Karena memang mayoritas customer-nya JPW itu adalah orang yang sudah dewasa, orang yang sudah mapan, 30 tahun ke atas atau keluarga. Jadi tingkat kesadaran mereka itu sudah jauh lebih tinggi. Problemnya yang biasanya dialami yang tidak tahu diri itu adalah yang masih ABG-ABG, yang masih muda. Ya, itu biasanya problem tersendiri. Tapi saran saya coba deh jalanin keempat tips yang saya sebutkan tadi. Nggak usah nggak enakan, nggak usah takut kehilangan customer yang tidak tahu diri, karena masih banyak customer yang tahu diri. Oke, terakhir pesan saya buat viewer video ini ya. Jika kalian berposisi sebagai customer, ya, kalian ngerasa seperti yang saya omongin tadi, kalian adalah termasuk golongan-golongan customer yang datangnya bergerombol, ordernya dikit tapi nongkrongnya lama, ya, saran saya jangan terbiasa seperti itu. Kenapa? Kasihan para pemilik kedai yang jumlah tablenya sedikit, ya, akhirnya omsetnya tertahan hanya kalian nongkrong lama, ordernya cuma kopi susu satu gelas, kalian datangnya berenam, yang order cuma dua orang atau tiga orang, ya, order kopi susu 20.000, ya, tiga orang cuma 60.000, nongkrongnya 4 jam, 5 jam. Ya, saran saya kalian mulai belajar untuk tahu diri. Ya, jangan biasakan dengan habit seperti itu. Kalau mau nongkrong di rumah aja atau di tempat yang memang bukan tempat komersil. Ya, kasihan para pemilik kedai kopi kecil ya. Itu mereka bakalan terhambat di omset. Mereka butuh omset untuk mempertahankan ya kedai kopi mereka agar mereka bisa terus bertahan bahkan berkembang. Ya, jadi di sini pesan saya dari video ini adalah ya, untuk kita para pemilik kedai kopi kecil, jangan takut melakukan 4 hal di atas, jangan ragu, jangan takut kehilangan customer seperti itu. Yang kedua, buat kalian customer yang terbiasa seperti itu, kalian mulai sekarang harus belajar untuk tahu diri. Ya, perhatikan nasib pemilik kedai kopi yang tempat kalian nongkrong itu. Kalian nongkrong boleh lama, tapi semuanya order, udah habis order lagi, udah habis order lagi, itu baru customer yang top. Ya, jadi kita sama-sama saling support. Kalau kalian duitnya terbatas, ya berarti kalian tahu diri, orderan habis kalian pulang ke rumah. Kalau mau nongkrong, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, di rumah kalian aja. Jangan di sana, kasihan pemilik kedai kopinya. Ya, nanti mereka akan terhambat. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi, bisa bermanfaat buat sobat JPW semua. Jika sobat JPW ingin berinteraksi langsung dengan saya, sobat JPW bisa follow Instagram saya di togu.jpw. Jika saya memang baca dan saya ada waktu untuk membalas, pasti saya akan membalas semua respon DM dari sobat JPW semua. Dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.